yang gue dapat dari travel selain bahwa melihat kehidupan orang lain atau tinggal di kota yang ditinggali orang lain atau di kampung orang lain, itu merupakan luxury buat gue untuk bisa menikmati itu. Nah, itu gue dapat pastinya pelajaran tentang hidup lah, tentang kultur juga, bahwa setiap orang tuh berbeda-beda gitu kehidupannya, tergantung dengan banyak hal, misalnya kayak sejarah, geografi, latar belakangnya, sosial ekonomi gitu, yang menjadi interest gue juga gitu. Anything but human. Selain itu arsitektur juga, karena gue belajar arsitektur dan setiap ke kota-kota atau kampung-kampung gue selalu memperhatikan dia bentuk arsitekturnya karena terkait dengan manusia. Banyak sekali sekali experience ini selalu gue dapetin di setiap trip atau di setiap kesempatan gue travel. Apalagi yang hubungannya dekat dengan alam gitu. Kayak diving di laut atau di hutan atau ya pokoknya yang ada hubungannya dengan alam, itu biasanya gue merasa bahwa ya lo kecil banget lah di situ sebenarnya, momen-momen dimana lo benar-benar berinteraksi as a human gitu, with the nature gitu, which yang jarang kita dapetin di kehidupan sehari-hari tinggal di kota besar. Happy anniversary untuk Cosmopolitan yang ke-14, semoga bisa jadi media yang oke buat fun di